Di video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara reset kode PIN di aplikasi Tokopedia. Nah kali ini kita akan coba atur ulang atau reset security kode di aplikasi OPPO ya. Ini dompet digital yang cukup populer. Nah ini biasanya dibutuhkan ketika kita pertama kali login di aplikasi OPPO akan diminta memasukkan nomor telepon. Kemudian diikuti dengan 6 digit security kode. Nah apabila lupa ada beberapa hal yang perlu disiapkan ya pertama itu nomor telepon terdaftar di aplikasi OPPO kemudian alamat email terdaftar nah dua ini harus disiapkan kalau kedua-duanya lupa itu tidak bisa reset security kode ya di aplikasi OPPO nah untuk reset kode kita coba login di aplikasi OPPO nanti akan diminta memasukkan security kode perhatikan pada bagian bawahnya di sana ada lupa kode kamu ya ditanyakan kita bisa tap di sana atur ulang Selanjutnya kita akan ditampilkan sebuah pesan pop-up, e, berisi kode verifikasi udah dikirim ya. Jadi dikirim ke alamat email terdaftar di aplikasi Oppo, silahkan cek inbox di email, atau mungkin dia masuk ke folder spam, silahkan cek di sana. E, ada 6 digit, e, maaf 4 digit kode verifikasi, jadi silahkan input di kolom verifikasi, silahkan input di sana. Apabila lebih dari 30 detik, Kode verifikasi tidak diterima di email itu bisa tetap kirim ulang ya. Nanti kodenya akan dikirim ulang ke alamat email terdaftar. Nah di sini saya sudah coba cek inbox di email. Kodenya sudah saya terima, jadi tinggal saya input di sini di bagian kolom verifikasi. Setelah itu kita akan diminta memasukkan uh, security kode baru ya. Jadi kita uh, input 6 digit security kode uh, ini yang baru. Kemudian selanjutnya verifikasi, masukkan 6 digit kode yang sama, yang baru kita buat tadi. Selanjutnya apabila perangkat kita menggunakan sistem biometrik login, seperti fingerprint dan uh, scan facial recognition, kita akan diminta untuk scan terlebih dahulu ya, untuk verifikasi. Jika sudah, sampai di sini security kode berhasil diatur ulang ya. Nah ini ada keterangannya, transaksi dijamin makin aman ya. Kalau kita tap OK, maka langsung diarahkan ke halaman utama atau halaman beranda di aplikasi Oppo. Jadi mudah sekali ya, untuk reset atau atur ulang security kode di aplikasi Oppo. Nah, untuk ganti security kode ke depannya, di sini kita tinggal tap menu profil di pojok kanan bawah itu. Kemudian kita masuk ke halaman profil, silahkan perhatikan di bagian menu akun itu. Scroll di bawahnya, nanti kita bisa menemukan menu keamanan. Itu ada ubah security kode, silahkan tap di sana dan masukkan security kode yang kita gunakan saat ini. Nanti kita akan diminta untuk membuat security kode yang baru. Jadi, seperti ini cara ubah atau reset ulang security kode di aplikasi Oppo yang biasa kita gunakan untuk verifikasi transaksi finansial. Baik, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.